air yang banyak dari sungai, hujan, mata air dan sebagainya. Di dalam Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, ada dua ayat yang bunyi sama. Saya yang sebut ni di antaranya surah An-Nahl surah ke-16 ayat 18. Dan sekiranya kamu nak menghitung nikmat kurniaanku kepadamu, nescaya tidak terhitung. Ha. Apa dia tuan-tuan? Nak abang bagi nikmat kurniaan Allah kat kita ni terlalu banyak. Tak payah tengok jauh-jauh, tengok di batang tubuh badan kita cukup. Tuan-tuan ingat saja-saja lah Tuhan buat ni apa nama ni ni. Bulu mata. Terbilai. Nah, dia tak ada saja-saja. Hmm. Dia bersebab ni nikmat. Tak percaya tarik-tarik keluar menengok. Saya jadi kasihan selamat. Ha. Dalam hadis pula disebut ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dua nikmat yang kebanyakan manusia mensia-siakannya. Ha. Ini di antara nikmat. Nikmat Allah pada kita terlalu banyak, tapi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia mensia-siakannya. Nikmat apa? Nikmat sihat dan lapang masa. Sihat buat apa? Kita sihat main golf. Dia tak tahu kayu golf tu nak katuk kepala dia tu. Kan? Kalau semayang pun tak. Kan? Duk bola satu. Lah ni orang punya gila main golf malam pun main. Satu dia cari bola tu ingat senang. Kalau bola tu saat ni boleh lah tahan. Tu. Sihat duk gelut main tu. Main lah. Mayang jangan tinggal. Kan? Ha, celah-celah tu ingat apa, ingat depa main saja. Bertaruh. Tak ada main saja eh. Judi. Tak ada. Semayang dak main judi lagi kalau bertaruh lah. Ada main syok-syok. Tak ada pasal eh, nak main syok-syok. Kan? Jam Malatit. Ada kayu golf di rumah. Ha? Cerai eh? Tak kerti main golf. Ya Allah, saya pun tak kerti. Nah, ha, tu cerita dia. Ni'mat sihat buat apa? Cuba kita pakat renung tengok. Saya takat lah dia sihat. Orang perempuan saya 10 bulan dah tak sihat. Ha, saya nak beritahu lah tuan-tuan. Jadi bila kita tak sihat ni, saya syorkan Tok Sah pi pantai hospital ke Limwai ke Lamwai ke, jangan pergi lagi. Pi paling murah sikit pusat diagnostik anda di Bertam. Ha. Dia boleh check insya-Allah RM250 nampak go. Dia check kita punya perut apa semua, dia buat ultrasound boleh nampak. Rumah saya pi pantai hospital, pi metro ribu dah. Rawatan perubatan Islam macam-macam, klinik biasa. Akhirnya klinik biasa tu yang rekomen pergi situ. Pergi situ dan dah nampak. Dia cek-cek tuan-tuan, tak ada apa. Perempuan saya sihat. Ha. Masalah kemungkinan dia kata angin dalam usus kecil banyak masalah. Kita pergi pantai hospital beribu. Skop kok mulut. Kan? Tak ada apa dah. Tak usah apa habis duit pergi tu dulu. Pusat diagnostik apa anda. Dia dekat Bertam, bukan Bertam lah. Banyak bangunan kan. Dia dekat-dekat dengan Petronas. Di situ. Orang perempuan saya check, dia buat mammogram. Mammogram dia buat free. Kod-kod ada masalah payudara. Kita tak ada lah payudara kan, jantan. Kan? Lepas tu dia buat ultrasound tu. Ultrasound 250. Sejam dapat semua. Dia tengok kok ni, dia kata alhamdulillah semua okey. Kita dah habis ribu dah. Tak dapat jawapan. Alah ni dia berusaha nak buang angin lah. Rupanya angin ketegak ni pada orang tu. Hak jenis tak mau keluar. Dia ganggu habis sehingga makan selera, tidur okey. Tapi ayat besar, buang ayat besar dia menjadi masalah. Kalau tidak, tiap-tiap hari lah, 3 hari sekali, 4 hari sekali.
Api tentu dulu. Nah, RM250 lah. Dia kenal pasti. Saya pun ingat lepas ni nak pergi check lah. Dia tengok semua buah pinggang apa semua. Kan? Ha, kita pun boleh lah. Lelaki bab-bab tu kena check tak? Kan? Saya lelaki ni yang kita paling bimbang prostat. Dia kalau kena kanser prostat, alamat tukar alamat lah. Ha, tukar alamat ke Batu Dua. Kena yang tu jam. Tu masalah orang lelaki ni mana-mana pun yang tu. Kan? Ha, dia kencing kerap ke apa tu. Ha, tu dia jadi prostat bengkak. Atau lah, dia main 40 kata orang lelaki kan kena. Terus dia ada kata rumah nanti aku pernah pergi cek buat aku. Kan? Ha, ni amat sihat. Sementara lah ni sihat lagi. Kita tak tahu ke depan. Tidak tak? Ha, duduk tengah sonok-sonok, leka, lalai, lara. Kata liap. Nah, kata bukan liap lagi. Sakit. Nah, tak boleh dah nak semayang, tak boleh semua. Memang dulu pun tak semayang. Nak semayang apa lagi? Tambah sakit, lagi tak semayang. Kita yang duduk semayang ni, kalau sakit, duduk teringat nak semayang. Kan? Tapi saya bimbang. Allah sebut. Kalau waktu sihat, hampa beramal ibadah pada aku, tak pernah tinggal, ak fardu, memang buat pun, ak sunat pun pulun, masa tu, falahum ajrun ghairu mamnun. Ganjaran pahala bagi mereka berterusan. Maksudnya apa? Masa sihat, hampa buat. Ha, jadi, tu saya dah buat pelang kabut pula, Abang Latif. Tata tak sihat, duduk hospital, nak mangkit semayang tahajud lah, nak baca Quran ni, wayar penuh di badan ni. Kan? Tak payah duduk orang hangat, pakai ayat tu lah sengah. Kan? Ha. Ni masa sihat ni. Pegang Quran, baca. Mai dengar majlis ilmu ni, Ustaz Imam kita. 3 bulan lah. Dia duduk tanya, minta maaf lah, saya tak sempat nak pergi ziarah. Nah? Hari ni pun mai juga tu. Dan kadang ada sikit-sikit lagi, mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan. Kan? Nuat sihat tak main. Bukan orang matang nyangguh, matang sintuk. Dan yang sungguh, matang nyangguh sama. Ya. Meluat aku. Hat main semayang balik dah apa dah. Tak mau dengar. Dia rasa ustaz ni tak betul. Kalau tak betul, 30 tahun dah. Kerajaan tak pernah ambil tindakan pun kata saya. Saya bukan ada tauliah. Tapi hujah saya Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Kalau tak betul, awak pun tak tengok dari dulu. Ha, cerita punya tu. Boleh? Tok Bilal? Ha, sekejap. Kita pergi makan mi udang dulu. Pasal mengaku. Okey. Tapi Tok Bilal belanja saya. As-sihatu wal-faraghu. Yang keduanya, masa lapang. Kan buat apa? Habis buku ni lepas ni, tuan-tuan, tuan-tuan beli buku saya pula. Agak RM10. Buku yang akan saya terbitkan ni, Projek Ekonomi Tahfiz Mutmainah. Ha, tajuk buku Al-Quran dan As-Sunnah Petunjuk Sepanjang Zaman. Ha, setiap yang saya tulis ni bahannya Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Ha, kita pergi mantap sikit. Kan? Huraian sikit-sikit lah, tak mau meleret-meleret. Macam ni lah, lebih kurang sikit-sikit lah. Sebab orang Melayu ni dia tak suka baca kalau meleret sangat. Kan? Ha, itu dia antara nikmat kalau kita nak hitung, memang tidak terhitung. Umur panjang ni nikmat tu. 66 lah. Tok Bilal muda lagi. 66. Pak Haji berapa Pak Haji? Pak Haji, umur apa lah ni? 24. Kalau kata 86, 20 tahun tau. No? Beza dengan saya. Mahathir 96. Dia dengan saya beza 30 tahun. Kalau takdir panjang umur saya lagi 30 tahun, saya 96. Bagi-bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mahathir duduk ada sebelah. 126. Buka parti baru. Ha, parti PAB. Parti anak beranak. Aduh. Wala yasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adabum muhin. Jangan jadi jenis ni tuan-tuan. Panjang umur bergelumang dengan dosa dan maksiat.
Tak ada kerja lain duk fikir nak berjatuh hono, berjatuh honi, nak pelingkuk hono, hang nak ada apa lagi. Hang tu macam-macam ada dah. Ciak beliau, makan tak habis. Kami ikutlah bukau ciak. Nang buti nang kui buti kui. Hang. Ha, boleh santan. Kuliah saya macam tu lah kadang. Baca sebari pusing nak kata. Kau tidak cepat ni. Baru hidup kuliah. Masuk politik, masuk agama, bagi sandaran Quran, sandaran hadis. Takkan tak betul. 30 tahun dah. Patut dulu dia ambil tindakan lah. BN tak ambil tindakan, PH tak ambil tindakan. Takkan PN nak ambil tindakan. Aku sebahagian pada kerajaan Perkatan Nasional. Ha, kalau nak kira segi nikmat, nah, tak terhitung masya Allah. Hargailah segala nikmat kurnian Allah, kesihatan, apa nama, apa lagi tadi, lapang masa, panjang umur tu bagus ya. Khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, hadis. Sebaik-baik kamu orang yang panjang umur dan elok pula amalan. 96 belum gelut lagi nak berpolitik lagi jam. Bukan tak boleh, tapi rekod dia dah tak semelang dah. Orang pun nak jemuih dah. Kan? Dulu kita pun, kita tak nafi Tun Mahathir ni ada jasa pada negara. Kita tak nafi. Ya, di mata dunia ni, Malaysia ni cemerlang, terkenal waktu pemerintahan dia. Tapi di waktu pemerintahan dia lah yang kita nak kek dengan cerita malam ni. Cerita ayah ni. Tak lagi si abang apa dia. Nah, waktu pemerintahan dia, dia privatize. Dia swastakan ayah, elektrik, motor-motor nenek. Tak boleh dalam Islam. Tak kita baca. Nah, ha, sebab tu kena kait politik kan, bagi dalil Quran. Malahan nikmat air ini sering sahaja berlebihan dan boleh diberi kepada makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang kita tengok, saya kucing banyak. Kucing-kucing bukan saya bela, kucing liar. Tapi dah lepas tahu saya suka kucing. Kita dah pergi makan, kadang-kadang dalam besek tu tak ada air. Kita buh lagi main minum. Dia dah fikir tengok tu. Kan? Nak minta tak erti, parik kering, tak buh, main minum. Ingat tak ada ganjaran pahala. Ya? Kita buat baik ni, kat siapa pun nama kata makhluk Allah semua berpahala. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, apatah lagi manusia. Tuan-tuan bayangkan tengok setengah orang-orang sufi ni lah, warak-warak ahli tasawuf ni, dia apa burung, dia tak mau bela. Pasal apa? Kita penjarakan burung duduk dalam sangkang. Dia dah. Ha, dia pun teringin juga nak cari pasangan hidup. Kan? Hmm. Kita pi kurung. Allah. Kan? Ha, tu cerita dia. Mana kita bimbang masuk dalam kategori kita menzalimi haiwan. Kalau bagi makan minum boleh tahan ingatlah. Kan? Tapi macam mana dia pun nak hidup bebas juga. Orang gila burung ni pun satu hal juga tuan-tuan. Dia mayang dah apa dah duk kira duk tunggu burung tu. Lalai burung dia terkeluar. Kan? Aduh, burung tak ini burung apa pula? Apa dah aku pelik. Hobi pelik-pelik. No? Lagi satu minta maaf lah, suka pancing ikan. Apa yang personok kan? Ha? Saya tak minat langsung jenis-jenis tu. Hobi saya bola sepak, badminton, sepak takraw itu saya minat. Pimpong. Pela ni tak dan lah. Dulu kalau saya pulun tuan-tuan tu imam, jadi Johan Malaysia lah. Tapi dah tak pulun. Kan? Cukup minat. Empat bidang ni, yang ni saya minat semua. Kan? Jampak, tapi janganlah sampai tinggal semayang. Kan? Kewajipan kita. Kita ni Allah cipta untuk apa? Dahlah dia bagi nikmat macam-macam. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya kita menyembah Allah, supaya kita taat kepada segala perintah dia, macam Nabi Ibrahim, macam Hajar, macam Ismail tu. Mereka tidak pernah mengingkari perintah Allah, tidak pernah membantah. Patut sangatlah ahli syurga.
ada satu tempat dulu lama dah di belah Kajang. Dia ni guru Quran. Dia main kat saya. Saya sampai awal. Biasalah saya selalu sampai setengah jam awal sebelum maghrib. Dan ustaz nak tanya sikit, ustaz. Nak tanya apa? Saya boleh jawab, saya jawab. Dia tanya saya, pasal apa dalam tahiyat akhir kita kait dengan Nabi Ibrahim? Tak nak? Kitab ni melekat pasal hangpa tak pernah guna. Nak tarik pun seksa. Pasal apa dalam tahayat akhir kita? Kita sebut nama Ibrahim. Saya tahu dia nak uji saya. Malumlah ustaz-ustaz ni. Duk sembang kemah ya, orang nak tanya. Tapi dah tanya benda saya reti jawab. Alhamdulillah lah. Oh, saya kata tengok dalam surah As-Saffat ayat 108-109. Tunjuk-tunjuk cium tangan balik awal. Tuhan sebut dah dalam ayat 108. As-Saffat ni surah ke-37, surah selepas Yasin. Saya pun tak ingat ayat tu, saya nak rujuk. Lama tak baca. As-Saffat ayat 108-109. Allah kata, "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim." Dan kami kekalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera pada Nabi Ibrahim. Pasal apa? Dia taat kat Allah. Tuan-tuan ingat senang lah. Allah suruh bawa bini, anak yang masih kecil, sedang menyusu. Kemudian nak pergi tinggal di bumi yang kering kontang. Tapi dia sedar diri. Dia hamba Allah. Allah bagi macam-macam nikmat. Dia pun tinggal. Kalau kita tak pilih agak-agak, boleh tak pilih? Bawa bini dengan anak yang masih kecil pergi tinggal dalam hutan. Ha, tengok dia kata tak dah. Mana tak beriman dah tu. Kalau Tuhan suruh kena. Nah, ni saya lah buat cadangan. Dia kata tak tu betul lah. Kalau Tuhan tak boleh kata macam tu. Tinggal 10 tahun. Biar balik kat Siti Sarah. Allah habaq pula kat Siti Sarah. Hang tak lama lagi nak dapat anak. Hai, Siti Sarah kata biar betul. 90 tahun nak beranak ni. Lama dah kahwin tak ada anak. Fabasyarnahu biulamin halim. Kami bagi tahu satu berita. Kamu juga akan mendapat seorang anak yang halim. Sabar. Maknanya Siti Sarah dapat Ishaq. Siti Hajar dapat Ismail. Ishaq dapat anak bernama Yaakob. Ha, Yaakob ni lah Bani Israel. Allahu Akbar. Dia pun semua taat. Sebab tu Allah semadikan nama Nabi Ibrahim. Kita habis tahiyat kan nama dia. Kita sebut kan 2-3 kali. Pasal dia taat pada Allah. Dia hamba Allah. Kita, walaupun bukan Nabi, Rasul memang tak boleh dah. Tapi Allah bagi macam-macam nikmat. Siapa tak mau taat? Salah satu nikmat ayat. Ayat ni. Tanya abang. Abang pilih di antara ayak dengan elektrik. Yang mana abang pilih? Kalau tak ada ayak, ada elektrik. Atau tak ada elektrik, ada ayak. Pilih yang mana? Ha? Abang pilih mana? Ada ayak, tak ada elektrik. Apa? Tuk pilih? Ayak, tak ada elektrik. Awak hamba tak serik. Aku pilih dua-dua. Ayak pun ada, elektrik pun ada. Kata dah abang mengantuk. Betul. Ayak ada. Tak ada elektrik boleh tahan lagi. Tapi kalau tak ada ayak jam. Nak makan, nak minum, nak basuh berak. Nak tanya Tok Bilal. Lillahi ta'ala ikhlas. Biasa tak berak, tak basuh bungkuk. Lah, apa gelap apa? Aku ada pengalaman lah. Masa kerja bank dulu, sakit perut. Tak boleh tahan lah. Kan? Masuk-masuk melabur. Brang. Bila nak flash, ayak tak ada. Pahidah aku kata. Panggil kawan-kawan staff. Oi, tolong tok sat tisu ke aku. 3 gulung tisu. Tunggu, tuan-tuan. Saya ingat.
pakai seluar dalam, pakai seluar panjang, pi sambung kerja. Tak boleh jubah meketang. Saat aku duduk macam ni, saat aku kata Allah rimahnya. Perempuan Cina tanya, what happened to you Syarif? You seem to be uncomfortable. Nampak hang tak, aku berak tak basuh pungkuk. Kata, hampa tak apalah Cina dah biasa macam tu. Saya kata, excuse me, aku nak balik tak tukar pakaian, tak boleh jadi. Sebab tu dia bicara tentang yang. Tuan-tuan, tanpa air, percayalah manusia tak boleh hidup. Dia tak? Badan kita kena ada air. Ni, telinga kita ni kalau tak ada air, dia jadi biol lo. Kalau tak seimbang air telinga tu, jadi pening lo. Kita boleh-boleh tengok pening. Pasti tak air semua. Mari kita bicara tentang ayat. Ayat Quran. Kita mula dengan surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 21. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tiap-tiap sekali lagi nah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini diulang-ulang sebanyak 31 kali. Banyak kata 32, kata setengah kata 33, saya kira dah 31 ya. Ayat dalam surah Ar-Rahman surah ke-55 ada 78 ayat. Ayat ni saja fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali diulang-ulang. Hak baki tu 47 bawa ayat lain. Tu dia. Pasal apa? Allah nak cerita dan nak tanya kat kita. Apakah kamu tidak melihat air yang kamu minum? Minta maaf. Yang tu ayat lain. Apakah kamu tidak melihat aku jadikan dua lautan yang mengalir? Lautan yang mengalir ialah laut dengan sungai. Kemudian bertemu di muara. Kita kata Kuala. Kalau orang Selangor muara, bagaimana? Nah, la yabghiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua-duanya itu seolah-olah ada dinding. La yabghiyan makna hak masin tak masuk ke tawak, tawak tak masuk ke masin. Maka nikmat aku yang mana lagikah yang kamu nak dustakan? Tuan-tuan, kalau kata air sejuk segelas. Air masin tiga gelas, masin tak? Tapi hebatnya penciptaan Allah, mereka bertemu di muara atau di kuala, hak masin tetap masin, hak tawak tetap tawak. Maka nikmat aku yang mana lagikah yang kamu nak dustakan? Han tak taat kat aku pasal apa? Ni ayak ni sumber yang terpenting kepada manusia, haiwan termasuk tumbuh-tumbuhan. Dalam surah Al-Waqi'ah, Al-Waqi'ah surah selepas Ar-Rahman 68-70. Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Apakah kamu tidak melihat air yang kamu minum? Tuhan tanya, kamukah yang menurunkan air hujan daripada langit atau aku yang menurunkannya? Kalau aku kenaki air hujan yang turun daripada langit itu, kesemuanya menjadi masin. Kalau aku mau, maka bersyukurlah kamu di atas nikmat ku ni, anakku ni. Jangan kufur. Ini penting ni. Jadi dah boleh kena syaitan tu, kita minum tak? Tekak kering. Baik. Tu cerita dia. Malahan nikmat air ini sering sahaja berlebihan dan boleh diberi kepada makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kerana itulah orang yang menghalang orang lain dari menggunakan lebihan air yang dimilikinya adalah orang yang dibenci Allah, berdasarkan hadis Bukhari. Malahan Allah tidak akan bercakap dengannya dan tidak akan melihatnya. Pasal kita penting diri. Dalam Islam tak boleh penting diri. Orang putih kata selfish. Jangan penting diri. Kita ni tuan-tuan, dalam hadis sebut, bila kita nak appreciate, nak hargai kurniaan Allah ni senang. Macam mana? Nabi ajak.
tengok orang yang lebih susah pada kita. Dalam hadis sebut, tengok orang yang di bawah kamu, jangan tengok orang yang di atas. Nescaya kamu akan mengalami nikmat kurnia Allah. Aku lekeh-lekehku pun ada juga wira. Kau tu lagi susah, perlu dua kancil ya. Hak perlu dua kancil belakang, kau tu motosikal ya. Baru masa tu kita menghargai nikmat. Jangan tengok di atas. Oi, tengok tu dia kereta. Kan? Masa tu yang jadi kufur. Tengok yang di bawah, jangan tengok yang di atas. Manusia ni tabiat dia, Nabi kata bagi satu lembah emas nandak dua, bagi dua nandak tiga, bagi tiga nandak lembu penampak ni. Yang kata manusia tu tak cukup-cukup. Sebab tu kena ada sifat qanaah. Qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bih. Hadis riwayat Imam Muslim, berpada dengan apa yang ada, redha dengan apa yang Allah kurnia. Walau annahum radu ma atahumullah, itu ayat Quran tadi, hadis Muslim, yakni At-Taubah ayat 59. Dan sungguh-sungguhnya kalau mereka redha dengan segala apa yang dikurniakan oleh Allah, Allah jadi manusia baik. Nah, jadi manusia yang pandai dan tahu mensyukuri segala nikmat kurniaan Allah. Apatah lagi yang kita sebut ayat. Semuanya atas perbuatan zalimnya yang menghalang makhluk lain memanfaatkan lebihan air kepunyaannya. Itu dia cerita dia. Baik, kita berhenti satu set. 8.47. 8.50 kita berhenti. Ya, no? Ustaz, mana Ustaz? Ustaz Wazir, no? Boleh, no? Ikut SOP ini kan? Kan? 8.50, no? Boleh? Nah, bayaran sama kan? Takut tak cukup sejam kan, tolak pula jam. Dengar elok nah. Ini bukan soal politik, ini ajaran Islam. Saya dengar tok guru ceramah. Dalam Islam tuan-tuan dan puan-puan, ada lima benda yang disebut sebagai keperluan asas. Lima keperluan asas ini tidak boleh sama sekali diswastakan. Ini adalah tanggungjawab kerajaan, pemerintah. Pemerintah sepatutnya mengurus lima perkara asas yang penting ini. Hang sebut Cina ke, India ke, Bengali, Melayu, lima perkara ni semua orang memerlukannya. Pertama, ayat. Zaman Mahathir, mula-mula dia buat warak. Lepas tu dia privatize, dia swastakan semua. Ayak tu kurniaan Allah tau. Bukan kurniaan pada Tan Sri. Hak jadi pemilik ayak tu. Cuma dia berkeluar modal. Dia mesti nak untung. Dia letak harga ayak mahal. Kita sebagai rakyat menderita. Jual kat Singapura murah pula. Dia tak? Bengong semua. Tutup ayak tu. Mampus semua kapiak-kapiak. Tu cerita dia. Ayak adalah keperluan asas. Dalam bahasa Inggeris, fundamental needs dia sebut. Yang kedua, elektrik, api tu. Semua orang perlu api. Hang duduk ni mana pun semua guna ayak, guna api. Kena main musim sejuk. Tuan-tuan pernah duduk di negeri yang ada musim sejuk? Masa tu bawa kita nak apa? Nak berbuah api tu pergi apa? Apa orang punya apa, ada satu perkataan tu. Hak Mak Saleh bubuh-bubuh kayu tu kan, pakat duduk kat-kat tu bagi suami ni kan. Empat tak pernah pergi England lah. Aku tak pernah. Tapi saya pernah rasa musim sejuk di Yaman, sejuk sungguh. Kira sambil duduk tengok TV tu, saya ambilkan selimut tutup kaki-kaki, tak boleh tahan, terlalu sejuk. Tak tahu berapa Celsius, saya pun tak pernah check, tapi sejuk semua. Kira saya ni kalau kata hang sejuk macam mana, subuh aku mandi, di sana aku tak mandi you. Di Malaysia no sweat boleh mandi, di sana tak boleh pergi sejuk. Habang macam subuh saya tak pergi jemaah. Zohar sama Isyak saya pergi. Subuh tak nak keluar rumah, sejuk. Dan depa sana pula depa buat macam parit, bila nak basuh kaki renam masuk tu beruk tu naik balik. Allah, celuk-celuk magnet-net tu ketak. Sejuk. 6 bulan sejuk, 6 bulan panas. Di Yaman. Tapi tak ada salji lah. Syria ada salji.
kan. Ha, tu kata nah. Mak tu orang kata berdiam, berdiam ke bubuh pergi panas badan kan. Ha, bukan mendiam, mendiam tu mampu dah. Kan. Kan, berdiam apa? Lama dah tak pergi sekolah kata ah pun tak pernah ingat dah, kan. Ha. Guna elektrik kena ada api panas. Ni swasta. Siapa kaya? YTL. Kan? Ada 2-3 ekor mangkuk-mangkuk ni apa-apa pun kena melalui depa dulu. Sebab depa buat keluar modal. Kan? Ha, tu yang bil kita sempoh, cukup sempoh ya. Kan? Ha. Yang ketiga, tanggungjawab pemerintah atau kerajaan mengurus air, elektrik, seterusnya ialah pendidikan. Jangan swasta pendidikan. Semua bangsa, apa agama pun pendidikan yang penting. Anak saya ada 3. Ha, bukan nak bangga. Diploma, ijazah, sarjana. Lagi satu sarjana tua yang tak ambil. Kan? Sampai ke master, kerja tak ada. 3 sijil, duk tergantung cemerlang lah tu. Diploma cemerlang, ijazah dapat kelas pertama, master pun dapat kepujian, kerja tak ada. Yang pasti ada hutang, PTP tipu. Hang gelak. Hang jaga sikit. Nah. Ha, PTP tipu. Duk bayang tiap bulan. Kalau mana-mana kerajaan tuan-tuan dia jaga 5 benda ni, saya kata insya-Allah tak jatuh eh kerajaan tu. Kenapa kerajaan BN dulu jatuh? Banyak benda dia buat tak betul, minta maaf lah. Nah, jangan marah nah. Nampak macam BN nampak ni. Ha. Kenapa PH jatuh? Dia semua bersebab. PN pun tak semesti boleh kekal. Tapi kalau benda ni dia jaga, ish, kalau rakyat tukar betul, rakyat ni bukan bangang bengong. Kan? Ayak kerajaan urus, elektrik kerajaan urus, murah harga untuk rakyat. Kalau buatlah pendidikan percuma. Lagi satu, perubatan. Ha, perubatan tu. Saya duduk sebut, orang rumah saya 4,000 dah habis. Tak sembuh pun. Kau pun tak ada kesan, sakit apa. Ustaz Alin Nasir sekali dia meninggal, tuan-tuan tahu tak? Nah, saya pergi ziarah lah, pergi semayang jenazah malam tu. Tengok ayat mata dia pun merah. Ha? Mata dia merah lah Ustaz Alin Nasir. Aku tak boleh kak, aku masih kenal. Aku pun meleleh ayat mata. Tapi nasib baik pakai topeng ni. Orang tak tahu siapa teriak. Teriak muka huduh. Kan? Berapa lama dia sakit, berapa banyak habis. Tuan, nah, kalau kerajaan jaga benda ni, Allah anugerah pada sesebuah negara macam-macam. Tahu tak? Ha. Tapi disalahguna oleh pemimpin. Nah, yang kaya anak-anak depa, kroni-kroni depa ni yang duk lingkup semua kerajaan. Nah, jatuh, tergolek, rakyat merana. Yang kelima, perumahan, rumah. Janganlah banding dengan Brunei. Memanglah Brunei, dia punya population tak ramai. 500,000 ya. Nah. Dia rumah dia buat semua. 30,000 Brunei. Harga rumah tapi punya besar. Punya elok. Yalah dia sumber banyak. Kita pun banyak sumber. Petroleum. Apa getah. Kelapa sawit. Tapi pergi mana? Nah, pasal pemimpin khianat. Minta maaf lah. Saya bukan tuju kat siapa-siapa. Tuan-tuan fikir sendiri lah. Kan? Nanti dia kata, Ustaz ni belah mana ni? PH apa? Nampak pelik cakap satu macam apa. Nah, dia bagi pencerahan tentang apa Nabi pelarian pun, kau tu komen ai. Macam mesra orin ni Ustaz ni. Saya kata, Mak Sabu kata, kita perlu ingat, Islam tertegak melalui para sahabat yang merupakan pelarian, termasuk junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhijrah. Ah, lah dia bubuh hijrah. Sebab tu saya tak pukul dia rapat. Faham tak? Silap dia satu ya, sebab dia tak, minta maaf, saya tersilap pilih kataan. Kau tak beres. Ha?
Tak semua pekat domain isu. Kan? Memang tuan-tuan, saya tak nafi dan kitab tafsir Ibnu Katsir. Surah ke-33 ayat 57 Suratul Ahzab. Siapa-siapa yang ada niat hina Nabi atau merendahkan martabat Nabi akan dilaknat oleh Allah. Jangan main-main. Walladzina yu'dhunallaha bukan. Innal ladzina yu'dhunallaha wa rasulahu la'anahumullah. La'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'addalahum 'adaban muhina. Buka tafsir Ibnu Katsir dan telefon saya ada, saya download. Saya saja kelebeklah, kelebek. Oh, dia kata. Kalau niat hina atau merendahkan martabat Nabi, Allah laknat. Bila Allah laknat, sama macam iblis. Tidak. Iblis kena laknat. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka al-la'nata ila yawmiddin. Allah kata, hang ni aku laknat sampai ke hari kiamat. Tak ada harapan dah masuk syurga. Tu hidup kacau kita ni. So buka parti baru. Ha, nak pergi pelingkup ke? Biar Melayu pecah, lepas tu Cina naik, mati tu orang Islam. Awak tak cerdik dengan memang saya duk fikir-fikir. Makbul doa Al-Fadil, almarhum Ustaz Fadil Nur. Dia Allah panjangkan umur dia, dia tengok kemusnahan yang dia buat terhadap agama, terhadap bangsa. Ogi panjang umur tak mau berubah. Abang ni tuan, hadis sahih Imam Muslim atau Bukhari. Kalau umur kita ni sampai 60 tahun, Allah bagi peluang takat 60. Lebih pada 60 kalau duduk serabut, tak ada maaf bagimu. Sebab apa? Hang dah melalui kehidupan yang begitu panjang. Hang tengok macam-macam berlaku. Hang tak ambil itibar dan pengajaran ke? Ketika itu Allah tak terima dah alasan keuzuran kita. Kena tengok hadis. Quran saya baca tadilah, Ali Imran 178. Panjang umur bergelumang dengan dosa dan maksiat. Bagi mereka azab yang hina. Kita nak panjang umur, hadis saya baca tadi, sebaik-baik kamu orang yang panjang umur dan elok pula amalannya. Pak Haji 86. Saya di masjid ni 25 tahun lah. Pak Haji tak pernah miss. Saya pun tak pernah miss. Yalah, pasal aku mengajar. Aku duduk main. Kan? Ish, aduh, tih, nah, tu lima benda yang disebut keperluan asas umat manusia. Apa bangsa agama sekalipun, kalau mana-mana kerajaan boleh jaga benda ni, dia urus sendiri, cantik. Dia adil pula, kemudian dia amanah pula, makmuklah rakyat. Ya tak? Rumah, tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan ingat rumah tu mahal tak? Saya pernah tanya developer, bukan mahal pun. Rumah-rumah biasa teres-teres tu model 25,000 ya. Jual berapa? 100,000. Cuba kerajaan sendiri buat 25,000. Semua kaki tangan kerajaan dia, dia upah apa semua apa, dia jual 50. Bolehlah tahan. Janganlah jual sampai tak ambil untung. Kan? Bagi tak terbilai. Ni ramai lagi yang tak ada rumah. Letih-letih. Nah. Baik. Itu sedikitlah penambahan. Nah. Orang yang menghalang orang tidak memberikan kepadanya akan dihalang dan dibalas sedemikian juga pada hari kiamat nanti. Itu dia. Ingat tuan-tuan, apa yang kita buat di dunia ni, kan? Dia melerik sampai ke akhirat. Mana boleh lepas? Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap manusia dengan apa yang dia lakukan akan dipertanggungjawab di hari akhirat. Pemimpin, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, oh semua kena. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Nah, ini suratul buk. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap ditelan bumi. Ha, itu dia. Maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Macam tadi ya? Saya tak ingat ayat ni. Nah, makna cerita ayat kena boleh bawa tiga dalil lah. Ar-Rahman 19:21. Tadi Al-Waqi'ah 68:70. Termasuk ayat ni ayat 30.
Bukan kita tak apa ya. Qul araaitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Allah kata kalau semua air tu meresap ditelan bumi yang panas minum apa? Ha, sebab tu kena bersyukur elok-eloklah ya Allah. Nah, kita tak tahu bila Tuhan nak jemput kita tuan-tuan. Nah, duk tengah buat zalim kat orang, zalim kepada binatang, zalim sesama makhluk, tuan-tuan mati. Kan? Betapa Islam itu begitu mementingkan perkongsian nikmat. Ha, ni yang kebelakangan ni dia pak guna istilah kata kongsi rezeki. Ha, nah, betul. Saya pun setuju. Nah. Ha. Tapi saya boleh cerita kat tuan-tuan lah sebab dia tak mai. Tu ada seorang ustaz sekolah saya tu. Kami tak mampu nak bagi gaji banyak. Anak amai 6 orang. Kan? Jadi saya kata bila dia dia pun kuliah tak banyak, ada 4-5 malam je kan. Hak kosong tu mainlah ikut saya. Kan? Kita kongsi rezeki. Saya bagilah 30 ringgit. Kalau dia bawa bagi 50. Kan? Tapi saya rasa alhamdulillah saya sihat, jiwa tenang. Tila sat seroy eh. Kan? Nah. Kongsi rezeki. Jangan duk kira paut kita anak 6 orang tu. Saya hutang tak ada. Ha. Nah, dapat ni sikit, ha, ambil lah 30. Ha, ni adik muda ni, driver saya ni. Lah anak saya bagi kat dia sikit. Ha, saya boleh lah sikit, cukup lah, syukur lah. Wah, bukan segala-galanya. Afara'aita immata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Tuhan sebutlah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 205 sampai 207. Tuhan kata hangpa tak tengok kat orang yang hidup bersenang lenang, punya lama hidup tak pernah susah, akhirnya bila datang musibah yang dijanjikan kepadanya, ketika itu kekayaan, kesenangan itu tidak memberi manfaat walaupun sedikit. Itu dia. Tuan-tuan ingat duit segala-galanya. Dan duduk di ICU duit 1 juta tak jadi apa. Kan? Kawan duduk sebelah kati kita pun susah minum air sejuk juga. Kita yang duit 1 juta pun minum air sejuk juga. Itulah dalil Quran. Sebab tu baik kita kongsi rezeki. Mudah-mudahan bila kita infak di jalan Allah, Allah ganti dengan kesihatan, keberkatan hidup. Kan? Ha, tu cerita. Jadi dia kata sini, betapa Islam itu begitu mementingkan perkongsian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menghalang dari menzalimi orang lain. Oh. Apatah pula berebut nak ambil harta orang. Lagi teruk. Saya ceramah Facebook saya bulan lepas. Sambil ceramah tu tengoklah komen-komen. Hak seorang tu komen, masya Allah rupanya boleh no kita berdoa keburukan terhadap orang yang zalim. Eh, saya tak pernah dengar pun. Ha, tu kena dengar syarilung. Kan? Saya cerita kisah Sa'id bin Zaid dengan seorang wanita bernama Arwa. Arwa mendakwa tanah ni milik dia. Bawa kes tu ke mahkamah Hakim Syurai. Eh? Bukan Syurai. Syurai cerita Sidina Ali. Hakim Marwan, minta maaf. Nah. Dia dengar-dengar. Akhirnya, tanah milik Sa'id bin Zaid tu jadi milik Arwa. Sebab Sa'id bin Zaid tak boleh nak buktikan tanah ni milik dia. Kan? Hakim dia berdasarkan hujah lah. Kan? Dia balik, dia berdoa. Allahumma in kanat kadhibatan fa amma basaraha waqtulha fi ardiha. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan ingat apa makna dia? Ya Allah ya Tuhanku, sekiranya arwah berdusta, dia bohong, tanah tu tanah aku, dia habaqkan hakim tadi, dia milik dia, dia buat zalim kat aku, aku minta dua benda. Pertama, hang butakan mata dia. Yang kedua, hang matikan dia di atas tanah itu. Makbul doa Sa'id bin Zaid, salah seorang sahabat yang dijanji syurga. Arwah buta mata. Dalam keadaan buta tu meraba-raba berjalannya, jatuh dalam telaga, mati dalam telaga. Kau tu telihu boleh no? Boleh eh. Kerajaan zalim, hampa doa begini bagi mampu cepat sikit. Jangan duk kata tak boleh tau. Nah, tu pun tak baca Quran lagi. Ha, tu kena dengar. Ya, politik kena masuk.
Oh, dia kata terima kasih di atas pencerahan. Saya tak sangka boleh no. Kan orang Melayu kita tak baik, duk doa tak elok kat orang. Saya jawab, pala bapak hang. Tak berdosa. Dia buat zalim kat kita. Tapi kita ni ada hati perut. Kalau kita maaf, itu yang terbaik. Ada jawapan juga. Kan? Kalau kita sudi memaafkannya, bukan mengampunkan, memaafkannya, itu yang terbaik. Biarlah hang buat zalim kat aku. Nah, itu hang Allah. Aku maaf. Nah, sebab tu dia kata, jangan, dia kata, dan menghalang dari menzalimi orang lain. Allah sendiri. Sikit-sikit. Hadis, kalau tak silap saya, hadis ke-24 dalam Matan Arba'in. Allah sumpah, ya ibadi, inni haram ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Kalau tak silap Muslim. Wahai para hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Justru aku juga mengharamkan kezaliman di kalangan kamu. Maka janganlah kamu melakukan kezaliman. Tu, zalim Tuhan tak bagi. Tuhan sumpah. Tu hadis nak Quran. Yunus 44. Tuhan kata aku tak pernah buat zalim ke hampa. Yang nak buat ni hampa sendiri. Yang menzalimi diri hampa sendiri. Allah bagi akal. Buat turun pedoman yang lengkap. Orang tak ikut. Hampa dia ikut hawa nafsu. Kan? Kita ada jawapan eh. Boleh? Bang, macam ni punya hujah okey? Pencerahan. Nah, cerah tak? Takkan tak cerah, lampu semua buka lah. nak apa lagi? Cakap ada sandaran. Cakap ada dalil hadis. Ada dalil Quran. Takkan tak faham ni? 30 tahun lah. Lepas tu kerajaan tak tangkap. Walaupun tak ada. Tak ada apa? Tauliah. Saya kata ada dah eh. Ada. Tauliah apa? Allah dan Rasul. Mana dalil? Dia hadis, dia ayat Quran. Hampa duk sembang kemas hampa. Kalau ada tauliah pun nak cakap mengapu apa? Kan, politik tak sentuh langsung tu yang orang Melayu tak kembali pada ajaran Islam, tuan-tuan. Hari ni saya bagi pencerahan tentang politik suku, agama suku. Saya kata itu ajaran orang tiga suku. Saya bagi dalil, cakap orang putih, chapter 22 verse 16 to 22, Gospel Matius, kitab Injil Matius. Kristian yang ajar memisahkan politik dengan agama, segregation dalam bahasa orang putih. Segregate. Oh, kau tu, oh terima kasihlah pencerahan politik suku, agama suku. Apa? Islam ajar semua, saya bagi dia Quran. Mana kata Islam ajar politik? Surah An-Nahl ayat 89. Jam. Tu pun lepas tak bagi pun jawatan Yadim. Patut bagilah AJK Yadim kan. Yayasan Dakwah Islam Malaysia kan. Oh betul eh. Semua masjid aku boleh khutbah. Siapa tak bagi aku buang. Tak bagi sudah, aku tak ada lorak apa. Kita tenang alhamdulillah. Termasuk juga dalam larangan ini ialah pembaziran air, betul. Air ni jangan bazir. Batu rumah saya semua kolam besar. Bila main dia catu pun kita tak panik dah. Nak mandi, nak masak. Dua kolam besar. Belakang tu semua besar dengan kolam masjid tu. Dia buat-buat teringat pula cucu ada risau lah. Hari tu dia masuk kolam depan. Kolam depan tak apa, tak upah jangkat. Belakang tu susah hati lah kita. Kan? Allah nakal sangat tu pun. Kalau jatuh apa tu? Sebab tu kita nak jimat. Ambil dalam kolam. Kan? Tak ada ayam. Hari tu pernah agak satu sehari. Tak apalah kolam tu penuh ayam. Mutlak. Termasuk juga dalam larangan ini ialah pembaziran air dan penggunaan yang bukan pada tempatnya. Itulah sedikit. Jadi hadis pada malam ini mengajar kita tuan-tuan dan perempuan supaya kita mensyukuri segala nikmat Allah dan kongsilah. Kongsikanlah segala nikmat tersebut. Jangan kita penting diri. Nah, boleh nah? Cukuplah untuk malam ini. Kalau tuan-tuan, saya dah bawa dua produk baru tuan-tuan. Ubat gigi tu tuan-tuan tengok dah. Susu lembu. Susu kambing, koko, kopi goji. Ada dua. Sabun basuh kain. Saya pakai setahun dah. Tapi sebelum ni saya tak cerita. Sebab saya tengok macam biasa tapi wangi lah. Bau-bau ni baju saya kena selut. Masuk hutan. Kebun Rian. Habis selut. Pasal kereta kami lekat.
Ketika nak buang kan, balik bubus sabun sebut tu. Renam saya sentuh rumah mangkit-mangkit bila-bila putih, bersih. Saya macam tak percaya. Tu baru saya tengok dia punya flyer, ui, memang. Kalau kena minyak, buah yang panas tubuh dia, insyaAllah. Saya kena marker pen dengan izin Allah keluar. Produk orang Islam, bukan Cina. Saya telefon lah, ni produk Islam, ya syarikat Melayu ni tak. Nah, ha, jadi kalau contoh nak tengok produk tu boleh lah. Nama dia Savon, RM18. Kalau baju takat 7-8 lei, bubuh 2 skop sudah. Dia ada cawan dia sendiri. Lagi satu ni benda makanan. Ha, yang ni apa dia? Ikan bilis. Sedap bahang. Ha. Ustaz duk menyega siapa? Ustaz tak cukup duit. Abang tu terang lah. Pasal duk telur orang susah. Kalau saya, saya tak perlu lah. Itu macam tadilah ustaz tadi. Kita nak kongsi rezeki. Bukannya seorang ya. Ada seorang lagi. 2 tahun lah. Saya dah bayar saya rumah 300. Mai COVID tu dia tanya, ustaz ada duit kau nak bayar ni? Hantu saya tanya lah, Tuhan dia bagilah kau mana pun. Kita kongsi rezeki. Itu yang menjaga sikit-sikit lah. Bukan nak kaya tu, tak perlu kaya 66 lah. Kan? Berapa lama nak hidup? Paling lama pun 30 tahun lagi. 96. Bagi salam, Mahdi duduk sebelah. 126. Kan? Eh, you ada lagi tu. Kan? Itu cerita dia. Nah, apapun itu kerja Allah Ta'ala. Allah ampun dosa kita. Mahdi semua pemimpin-pemimpin kan. Itu kerja Allah. Eh? Mudah-mudahan. Tentu bila tengok sekali lagi, siapa tu? Nak menyumbang tabung dari belakang tu. Nah, kami projek kami berjalan macam biasa. Ah, duk naik dah. Ah, pertama tiang dah siap, anda buat tingkat atas pula. Dia buat sikit-sikit sebab duit kami sikit. Habis tu dia pakai pelarut yang sama, ubah tangga pula. Dia tak mau buat serentak. Dia tak membazir. Betul juga. Kan? Kita pun ada sikit. Jadi insya-Allah terima kasih kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul as subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين